Welcome back to my channel. Dan hari ini gue mau bikin video, a highly requested video from you guys. Gue sempat-sempetin banget. Gue sekarang soalnya udah 38 minggu hamilnya, jadi gue benar-benar tinggal nunggu hari aja. But I wanna do a skincare routine video for you guys. Jujur cukup banyak nih skincarenya. Gue juga akhirnya memutuskan selain skincare atau apa produk yang gue pakai di muka gue juga mau bikin kayak yang gue pakai di badan gue juga gitu. Apalagi sekarang kan gue lagi hamil, jadi siapa tahu ada bumils out there yang juga pengen tahu apa yang gue pakai. Karena lagi hamil itu kan kulit badan juga rentan kayak stretch marks gitu, terus kayak kering banget sih, parah gitu. So I wanna share with you guys apa yang gue pakai. Okay, so let's just jump right into it. Okay, gue mau mulai sama produk-produk yang gue pakai di badan. Okay, gue mandi biasanya gue pakai 2 sabun sih, biasa aja sih. You guys can get this di supermarket mana aja sih kayaknya, or di drugstore gitu. Pertama ini namanya Naturally Double Moisturizing Shower Cream with purified goat's milk and milk protein. It says it lightens skin tone, double moisturize for very dry skin. Tapi ini tuh affordable banget buat segini tuh. Duh lupa ya, kayaknya 60 ribu apa berapa gitu ya. Cuman ini abisnya lama banget. Dan ini emang bener moisturizing. Apalagi kan gue lagi hamil tuh kulitnya kering banget. So this is a good shower cream. Terus gue biasanya kalau mandi, gue selalu pakai ini. Gue ngasih lihat yang baru aja ya. Soalnya kalau yang udah dipakai tuh kayak udah mau apa ya, kayak udah gak enak aja dilihat. So ini kayak shower puff gitu. Ini shower puffnya enak banget. Ini dari Muji. Gue pernah nyoba body shop, dan gue juga pernah nyoba yang beli-beli supermarket gitu. Tapi gak tahu ya, kayak ini tuh semakin dipakai semakin enak. Cuman 28 ribu. Ini dari Muji. So gue pasti pakai itu. Gak tahu, gue gak bisa. Apalagi kalau misalnya sabun badannya tuh yang ya moisturizing kayak yang ini ya, kayak gak bersih gitu kalau cuman pakai tangan. So I need to use a shower puff. Okay, sabun berikutnya yang gue pakai kalau gue lagi pengen yang fruity-fruity atau kayak ya seger-seger aja, I'm using this one from Original Source. Ini tuh yang baru, yang mango gitu. Biasanya gue pakai yang strawberry, raspberry, atau pokoknya warnanya pink gitu, atau yang mint, atau yang lemon gitu kan. Terus pas gue ngeliat ini, dan ini juga ada body lotionnya. Gue sebenarnya ada, tapi gue gak mau ngasih lihat di video ini karena emang sebenarnya gue jarang pakai. So this smells so good. Okay guys, nah setelah gue mandi, gue akan pakai ini. This is like a holy grail, this is my holy grail. Dan ini bisa jadi a miracle oil for you guys juga. Apalagi kalau kalian takut stretch marks, or if you guys udah punya stretch marks atau cellulite. Ini tuh biasanya orang hamil sih yang pakai gitu, karena kan cenderungnya ya pas lagi hamil kan kita stretch marks. Tapi gak juga, I'm sure you guys out there ada juga yang gak hamil pun terus ada stretch mark itu. Mungkin karena kulitnya tipis atau pernah naik berat badan terus langsung turun berat badan, langsung kurus atau apa gitu. Jadi akhirnya kulitnya jadi stretch mark atau jadi kayak kendor gitu. Gue soalnya sebelum hamil, gue ada stretch mark dikit banget tiba-tiba, kayak mungkin sempat naik berat badan terus turun atau apa ya. Pas gue tahu gue hamil, gue mulai pakai nih si produk ini gitu ya. Gue pokoknya gue selalu berpikir bahwa kalau udah ada stretch mark itu gak akan bisa hilang ya. Tapi ternyata dengan produk ini itu bisa hilang juga gitu loh. Dan sampai sekarang alhamdulillah gue udah 9 bulan hamil, gue gak ada stretch mark sama sekali. Bahkan stretch mark gue yang ada tadinya malah hilang. This is my holy grail. Ini dari Clarins. Ini botol gue yang ke-7 apa ke-8. Selama gue hamil gue pakai ini. Ini tuh yang Clarins Huel Tonic Body Treatment Oil. Nggak bohong, ini juara parah. Ini juara banget. I don't know what else to say, but you guys have to try it. Ini agak pricey. Ini harganya 850 ribu. Tapi sekarang tuh lagi ada promo. Dia itu kalau misalnya kita beli ini, kalian juga dapat body lotionnya. Ini body lotionnya juga bagus banget, extra firming. So untuk 850 ribu kalian bisa dapetin dua ini. Biasanya gue pakai ini di seluruh perut gue, sampai ke dada, sampai ke paha, atau pokoknya di mana yang gue pikir kemungkinan bakal muncul stretch marks. And then kayak di lengan gue, tangan, terus kaki apa segala macam. Sisa tempatnya gue pakai ini. And that's it. Untuk badan gue nggak banyak-banyak, udah cuman itu aja. Okay, now for the ribet part. Gue ada AM skincare, and then I have PM skincare. Tapi rutinitas skincare gue setiap hari tuh berubah-berubah. First of all, untuk kalian yang gak tahu, gue tipe kulitnya sensitif parah. Dulu kulit gue itu kombinasi. Kombinasi itu artinya ada bagian-bagian yang kering dan ada bagian-bagian yang berminyak, biasanya di T-zone gitu kan. Tapi udah mungkin kayak a few years back gitu, gue jadi kering banget. Apalagi gue lagi hamil tuh jadi kering banget. Gue pikir, gak tahu ya, kalian juga mikir hal yang sama nggak kalau kalian
tahu misalnya, oh tipe kulit gue kering, udah gue akan kering sampai gue mati gitu, maksudnya nggak akan berubah gitu. Ternyata itu salah dan gue nggak tahu gitu. Jadi gue berpikir bahwa di saat dokter bilang, oh lo tipe kulitnya kombinasi, gue pikir oh berarti itu tipe kulit gue sampai gue umur berapa juga bakal begitu. Ternyata itu salah. Jadi as you guys know, I have freckles dan gue dulu insecure banget. Sometimes even until now gue insecure sih gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai kayak gue udah mulai terima. Terus kayak justru gue kayak berusaha untuk membuat kekurangan gue jadi kelebihan gue, celah. Ya pokoknya gitu lah. So gue nggak terlalu kayak pengen ngilangin. Nah tapi pada zaman dulu gue masih pakai obat muka dari dokter untuk nipisin frecklesnya gitu kan. Dan itu obatnya keras loh. Kayaknya gara-gara gue sering pakai obat dokter yang keras untuk ngilangin si freckles, akhirnya kulit gue tuh malah jadi kering banget. So when I'm pregnant, gue stop semua krim-krim itu karena kan emang kita kan harus hati-hati ya kalau lagi hamil. Terus gue coba dokter kulit namanya Bamed Skincare di Dharma Wangsa. Dia kayak ada beberapa cabang, ada di mana ya, Meruya. Terus dia baru buka di Menteng juga. Jadi waktu gue hamil trimester 1, jujur gue breakout parah. Gue bener-bener jerawatnya gila. Bener-bener kayak hormon gue langsung flying off the roof banget. Lalu gila kenapa nih gitu kan gitu. Kayak bener-bener kayak satu numbuh, dua numbuh, baru sembuh, langsung numbuh, belum sembuh bahkan, udah numbuh lagi, pokoknya gila lah. Lagi hamil kayak gini, tetap aja kan gue harus syuting, gue harus, maksudnya gak pede juga gitu kan. Akhirnya gue emang dikasih tahu kalau di Bamed itu, mereka tuh punya perawatan dan obat-obat mereka tuh aman untuk ibu hamil gitu. So I went there, and then gue ngelakuin beberapa treatment, chemical peel gitu, dia menggunakan glycolic acid. Jadi tuh aman, itu gak apa yang ngelupas banget, tapi dia langsung cerah gitu, dan dia buat ngilangin jerawat juga. Suntik jerawatnya juga aman, jadi banyak jerawat-jerawat gede yang akhirnya disuntik. Ya udah gue mulai pakai obatnya mereka gitu. Jadi yang dikasih tuh cuman sabun sama kayak gel jerawat doang gitu. Oh ini I'll show you. Sabun muka ini sampai sekarang gue masih pakai. Ini Bamed Cleanser 3. Ini enak banget, ini mild banget. So gue pakai ini sampai sekarang. Terus waktu itu cuman dikasih ini namanya Sea Gel. Sea Gel ini tuh untuk kayak komedo dan jerawat gitu. Dikasih total jerawat juga, cuman unfortunately gue udah gak ada total jerawatnya untuk kasih lihat kalian karena gue udah gak jerawatan dan gue udah gak pakai itu juga sih kalau ada jerawat gitu. Ini udah pot yang keberapa, gak tahu sih kalian bisa ngeliat apa enggak, cuman ini aja udah mau kosong. Gue ada sih cadangan. Ya pokoknya gitu, gue cuma dikasih itu doang, bener-bener kayak cuma buat jerawat doang. Terus kesini-kesini gue mulai dikasih ini juga, GLIAC namanya, glycolic acid. Jadi pas gue udah mulai berkurang jerawatnya, kayak banyak tinggal bekas-bekasnya aja atau apa, gue dikasih ini. Kalau glycolic acid ini, it's a very light acid. Ini tuh untuk ngangkat kulit mati. Gue mau sharing dikit. After that, jujur gue tuh masih breakout dan gue masih kok kering banget. Kenapa ya setiap kali gue pakai obat dokter tuh kayak kering banget gitu. And then gue memutuskan untuk searching. Akhirnya gue menemukan bahwa kalau kita kulitnya sensitif, udah sensitif, kering pula gitu, justru satu yang harus dihindarin adalah, ya ini yang gak pernah dikasih tahu orang, justru orang selalu jangan lupa cuci muka, bahkan ada yang bilang jangan lupa cuci muka pagi, siang, malam ya gitu, biar bersih gitu. Secara logika yes, you're washing your face biar bersih, tapi ternyata itu so bad untuk kulit kita. It strips away all your oil. Ya minyak yang keluar dari pori-pori kita yang natural itu dia hilang gitu. Kenapa? Karena dicuci terus sama sabun gitu. Dan sebenarnya natural oils yang keluar dari pori-pori kita itu sebenarnya bagus gitu. Dia yang melembabkan kulit kita. Jadi intinya gue menemukan bahwa if you have really sensitive skin and dry skin, kita cuma boleh cuci muka kita pakai sabun mild ya, mild satu kali sehari. Dan preferably malam. Kenapa? Karena kalau pagi itu kita baru bangun tidur, belum kotor juga muka kita, ya kan? Maksudnya kita nggak pakai makeup, nggak pakai apa gitu. Jadi paling kalau mau kita bilas pakai air aja. Terus what I do is gue bilas pakai air, terus gue mandi apa segala macam, and then gue semprot satu muka gue pakai ini, si Kangen Water Strong Acid. Ini juara banget. Ini buat manfaat sebagai antiseptik membunuh kuman perawatan wajah yang berjerawat. Jadi ini itu gue pakai kalau gue keringetan mau apa, gue semprotin aja. Ini bikin segar, tapi ini this is also one of the reasons gue jadi jarang jerawatan. Percaya atau enggak? Selain gue menemukan gue jadi jarang jerawatan karena cuci muka cuma satu kali sehari, malam aja. Dan satu lagi, jangan cuci muka kalau kita lagi mandi dan apalagi kita pakai air panas. Itu big no-no untuk yang kulit sensitif atau yang kering. Kita cuci mukanya harus terpisah. Jadi udah beres mandi, baru kita cuci muka di wastafel. Ya itu yang gue pengen sharing aja tentang background kulit gue dan apa yang gue lakuin supaya gue bisa bebas dari jerawat
kalaupun ada numbuh jerawat sekarang juga maksudnya masih wajar banget. So, gue mau sharing sama kalian morning routine dulu kali ya. As I said tadi, gue cuman cuci muka pakai air, terus gue semprot-semprotin ini. Kalau pagi itu gue pengennya seharian itu gue hydrated kulitnya, nggak kering gitu ya. So, setelah gue pakai si strong acid itu, udah kering, udah nyerap, gue pakai ini SK2 Midday Miracle Essence. Gue nggak pakai kayak toner atau apa ya. Jadi, gue using this as a toner. Ini tuh enak, ini kayak ngelembapin gitu. Kemudian, gue akan pakai ini Lealani Champagne Serum. So this is like an oil. Ini enak banget sih. Ya udah, teksturnya kayak minyak aja gitu. Wangi banget, enak banget ini tuh. And abis itu gue pakai sunblock. Gue pakai ini Biore UV Aqua Rich SPF 50. Ini tuh dulu tuh gue pikir gue cuma bisa, ini kan yang dari Jepang kan yang Biore-nya. Gue pikir gue harus nitip orang gitu kalau ke Jepang, tapi ternyata di sini ada. You guys can find it di Guardian atau apa. Gue waktu itu di Dharma Wangsa Square, gue nemu di Guardian-nya. So you guys can get this there. It's like 90,000. Yeah, 90,000. Tapi ini enak banget, enggak kerasa kayak pakai sunblock gitu loh. Terus untuk pagi hari, lip balm. Kalau enggak EOS ini, I'll use the Lucas Pau Pau ointment. Sebenarnya morning routine skincare gue itu berubah-berubah gitu. Jadi tergantung kalau gue ngerasa gue butuh lebih banyak lagi hydration gitu, kayaknya kering banget, gue suka nambahin ini Goodness. This is the Every Morning Moisturizer. Enak banget untuk yang kulit kering banget, karena this has bilberry and hibiscus extracts, chia seed, avocado, and coconut oils. And ini gila sih, maksudnya ini bener-bener hydrating banget, enak lah gitu. Cuman gue gak nyaranin untuk pakai ini setiap hari sih, soalnya ini quite heavy moisturizer. So gue pakai selang-seling aja gitu sama si Lealani. Okay, so that's enough for my morning skincare routine, and now for the PM skincare routine. Baru gue cuci muka. So first of all, mau hari itu gue dandan atau enggak, gue pasti akan doing my first cleanse. Jadi gue doing two cleansing gitu loh. First cleanse gue pakai Bioderma. This is, aduh ini udah, ini holy grail, ini udah gak tahu botol yang keberapa. Ini bahkan botol yang gede udah tinggal segini. Kalau kita lagi make up, ini juga ngapusnya gampang banget, semuanya hilang. Bener-bener, aduh enak banget deh. Dan gak tahu ya, karena dia mungkin bentuknya air, ya kayak gak ada excessnya gitu loh. Jadi pas kita sabunan, udah aja bener-bener bersih. Love Bioderma. And then, untuk my second cleanser, gue pakai antara balm matte ini, yang tadi yang cleanser 3. And then if I want a more mild one, gue pakai yang ini, Sukin. Ini cleansing gel. This is for sensitive skin. Ini enak banget, dan baunya enak banget. Kayak udah aja segar aja gitu. Dan dia gak terlalu berbusa. And then, gue biasanya, kalau gue misalnya malamnya mau pakai acids gitu, kayak lactic acid atau glycolic acid, gue pakainya Sunday Riley yang ceramic slip. Ini tuh as you can see udah tinggal segini. Gue udah ada siap sih botol baru. Ini kenapa gue suka pakai sebelum gue pakai acids gitu, karena ini pH-nya rendah dan itu membuat si acidnya tuh lebih aktif. So yeah, that's the three second cleansers yang gue pakai. Next adalah the acids. Misalnya let's say hari ini ya, hari ini gue pakai glycolic acid yang dari Bamet. Gue biasanya akan timpa ini dengan Bamet Vitamin C Serum. Ini enak banget. Ini biasanya gue taruh di kulkas, jadi pasti pakai tuh dingin. Ini tuh bagus banget, dia tuh buat ngeratain kulit gitu. So ini tuh pasangan yang pas banget. Abis itu gue biasanya gue diemin, and then gue pakai ini EMK Firming Eye Gel. Gue ngerasa ini bagus apalagi kalau lu tipe yang ada puffy eyes. Kayak kalau gue bukan tipe yang bawa mata gue hitam, tapi gue udah mulai ada fine lines, yaitu karena gue kering tadi dan emang dari zaman dulu gue kombinasi, dan di bagian itu terutama gue kering. So I need something very moisturizing and ini helpful. And kalau nggak itu gue alternate sama Seleksi Advanced Eye Toning Gel. Gue sebenarnya lagi nyari new eye cream or eye lotion or whatever. Kalau kalian tahu apa gitu out there yang bagus untuk yang udah mulai fine lines terus puffy eyes, please let me know. Gue pengen nyoba gitu karena gue bener-bener skincare freak dan gue senang nyoba-nyoba skincare. Okay, that is like rutinitas gue misalnya hari ini. Nah besok night routine gue beda lagi. Gue nggak akan pakai si Gliac itu gitu. Kenapa? Karena kesalahan gue juga adalah kalau gue pakai rutinitas yang sama, kulit gue tuh jadi kayak kebal dan dia gak ngaruh gitu loh. Tapi maksudnya gini loh, skincare itu tuh it's very personal ya. Maksudnya kita harus nyoba sendiri. It's not like one fit all gitu loh, kayak satu bisa fit untuk semuanya. Misalnya kalian ngeliat gue pakai apa, belum tentu juga bakal cocok sama kalian gitu. Jadi emang harus dicoba sih, dan trial and error gitu. Alangkah lebih baik kita banyak baca dan kita juga lihat bloggers yang emang skincare banget, jadi kita bisa nyoba-nyoba sesuai juga dengan teorinya gitu. Kayak tadi, I didn't know that ternyata misalnya
misalnya lu harus pakai sabun yang pH-nya lebih rendah supaya glycolic acid lebih lebih ngaruh gitu. So, bagusnya sih kalian research juga. And then, misalnya hari ini gue pakai yang tadi gitu ya, rangkaiannya. Besok beda lagi gitu. Setelah gue cleansing segala macam, gue akan pakai another acid. It's a lactic acid. Ini from Sunday Riley yang Good Genes. Ini gila, ini juara banget. Apalagi kalau kita kering, ini ngelembapin parah. This is one of my holy grails banget. Ini sih udah mau habis, nih tinggal segini. Dan yes, gue akan repurchase ini. Kenapa? Karena ini ngaruh banget buat gue. Ini bagus banget. Gue bangun-bangun itu pasti langsung kayak cerah banget muka gue. Masalah gue juga ada uneven skin tone kan gitu, kayak kulit yang tidak rata gitu. Nah, ini sangat membantu untuk itu. After that, kalau merasa malamnya gue butuh hydration setelah pakai acids, gue akan pakai sleeping mask. Dan this is one that I really love from Laneige Water Sleeping Mask. Ini bangun-bangun bener-bener kayak kulit bayi gitu. Nggak lebay kayak kulit bayi. Ini biasanya gue taruh di kulkas juga biar dingin. Kalau nggak gue pakai ini, gue akan pakai COSRX Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask. Ini juga enak banget. Ini gue baru beli, baru pakai beberapa kali sih. Tapi maksudnya lumayan lah biar gue bisa ganti-ganti dan nggak imun juga kan kulit gue sama si Laneige. Dan misalnya besokannya gue butuh a boost, gue pakai ini dari Nove Expert, ini yang Peeling Night Cream. Tapi ini sih gue nggak pakai sering ini, bahkan mungkin sekarang gue cuma pakai kayak seminggu sekali gitu, malam aja ya. Kemudian untuk masker-masker yang gue lagi suka pakai banget itu these two sheet mask from Dr. Jart. Return to Sweet 16 and reset your hydration. Ini tuh ngelembapin banget. Kalau misalnya gue ngerasa hari ini capek, gue pengen yang bener-bener kayak bisa bikin segar muka. Jadi sebelum gue pakai misalnya my acids, setelah gue cleansing, gue akan pakai ini gitu, salah satunya gitu. Ini gue taruh kulkas juga nih. Ini dingin nih, enak banget. Pokoknya you guys, if you have sheet masks, masukin kulkas karena pasti pakai tuh enak banget. Gue pakai sampai bener-bener kering gitu. Kenapa? Karena gue pengen essence-nya bener-bener masuk semua kan. Gitu. Apalagi kalau di rumah yang mau ngapain sambil nonton TV atau main komputer atau apa, ya udah just leave it on gitu kan. Nah, kalau untuk Dr. Jart Plus yang reset your hydration ini tuh untuk kulit yang concerns with dryness, dead cells and tiredness. Terus kalau yang Dr. Jart Return to Sweet 16 ini concerns with loss of elasticity, kayak udah mulai kendor, terus dryness, fine wrinkles. So, ini dua enak banget. And recently gue lagi senang banget sama masker ini from Antipode. Ini yang Aura Manuka Honey Mask. Aduh, ini enak banget. Dan kalau misalnya kita lagi ada komedo atau kayak jerawat juga ini bagus banget. Dipakainya kayak ya itulah selang-seling aja gitu. Jadi gue punya beberapa masker atau mask, mau itu dari sheet mask, mau itu dari ini. Kalau ini tuh dipakai setengah jam terus kayak harus dibilas gitu pakai air. Terus tadi ada juga yang overnight mask. So, gue alternate gitu supaya kulit gue enggak imun. Apalagi ya? Oh ya, kalau misalnya malam gue pakainya ini buat bibir, Vaseline. Oh my god, gue lupa ngasih tahu ada dua cleansers yang gue pakai untuk ngapus my eye makeup gitu. By the way, gue baru pasang lagi extension bulu mata. Kalau yang ini dari Joanne Studio, I'll put the Instagram here. Dan gue taruh di description box juga if you guys wanna know. Gue pasang kali ini tuh yang lebih pendek, dia ukurannya ukuran 10. Biasanya gue pakai ukuran 11. So I don't know what you guys think. Bagus nggak yang ini? Ini tuh lebih natural, nggak sepanjang biasanya. Terus gue juga pakai yang buat di bawah mata. So gue kalau biasanya gue pakai eye makeup, gue pakai antara dua ini. Gue pakai yang The Body Shop Chamomile Waterproof Eye Lip and Makeup Remover. Ini enak banget, it's mild dan tidak iritasi di mata. Atau kalau enggak, gue pakai ini, Maybelline Eye and Lip Makeup Remover. Ini juara banget. Ini mau kita pakai waterproof yang misalnya pakai bulu mata yang lemnya kenceng banget atau apa, pokoknya it will go away with this. Ini tuh holy grail dari zaman dulu. So yeah, I guess that's it for my skincare routine. Semoga yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat. And yeah, so let me know in the comments below what you guys think. Terus kalian mau gue bikin video apa lagi? Yes, I will make my eyebrow routine. Tapi kalian let me know dong, soalnya gue bingung kan, gue takut gue lagi menunggu hari untuk lahiran. Gue udah trading kemarin kan. Trading tuh biasanya gue kayak sebulan sekali gitu, bahkan kayak every 1.5 or 2 months gitu. Kalau misalnya gue nggak trading, paling kayak bawahnya tuh kayak dicabut-cabutin pakai pinset gitu kan. Tapi gue bingung karena gue sebenarnya pengen kasih lihat kalian my eyebrow routine. Dari gue trading sampai gue bikin alis gue gimana, terus gue pakai vitamin apa segala macam gitulah. Tapi kalau kalian bener-bener pengen lihat sekarang, ya mungkin gue bisa bikin eyebrow routine yang cuman
how I pluck my eyebrows, terus kayak cara gue bikin alis gue, terus gue pakai vitamin apa gitu aja sih. Tapi ya, let me know. So yeah, I hope you like this video. Please give it a thumbs up. Dan kalau kalian belum subscribe, please subscribe to my channel, because if you guys subscribe, setiap kali gue upload a new video, kalian pasti dapat notifikasinya. Tentunya diklik juga si apa lambang lonceng atau bell itu, so you guys will get the notifications. Don't forget to follow my social media. Gue taruh semuanya di description box below. So yeah, I guess that's it for this video. See you guys on the next one.